keluar dong, gue mau pizza nih. Kita kan harus ngerayain keberhasilan kita bunuh bokap nyokap. Cak. Cak. Lo pikir segampang itu apa ngebodohin gue? Sekarang harta papa dan mama jadi milik gue pribadi. Selamat tinggal sayang, lo bakal jadi hantu paling cantik di gudang ini. Apaan sih? Pagi-pagi udah bikin ribut. Dia tuh, Pak, mau minjem-minjem mobil aku. Kan punya mobil sendiri juga. Emang kenapa? Kalau kamu nggak mau kasih mobil sama dia, kamu kan bisa ngomong baik-baik. Abis dia tuh maksa, Pak. Ya gimana aku nggak ribut? Emang anak ini bisa dibilangin baik-baik ke papa? Ser maruk. Lo tuh yang maruk. Sudah, diam! Kamu berdua cuma bikin orang tua mumet aja. Dengar ya. Kalau kamu berdua terus ribut, papa ambil mobilnya. Ya, Pak, jangan dong. Gak apa-apa. Pak! Kalian naik bis. Gak mau, panas. Ih! Kasian banget tuh orang tua. Lihat gak tadi mukanya panik gitu. Kasian deh. Kita sarapan yuk. Sih, gue kan lagi dengerin. Ah, gue malas kuliah. Gak mau kuliah. Kenapa? Eh, Cak, gue punya kenalan cowok ganteng loh. Halo, halo. Hai, Daddy. Lagi di mana kamu? Hah? Malas kuliah. Sama dong. Aku juga malas kuliah. Eh, kita ketemu yuk. Ya masalah tempatnya ntar deh aku yang pikirin. Iya. Bye. Cowok mana, Ci? Anak 98 gitu deh. Teknik sipil. Mukanya perang dong. Doyan lo. Yang ini imut-imut. Gimana, lo mau ikutan gak? Eh, kan udah lama banget kita gak ngerjain cowok, Cak. Oke gak? Janjian di mana emang ya? Gimana kalau kita inepin aja di hotel? Bawa apaan tuh, Dad? Ini coklat sama brownies. Itu siapa? Kok nggak bilang sih kalau mau bawa temen? Oh, itu kembaran gue. Namanya Ica. Ayo dong, masuk! Kok nggak mirip ya? Ya kalau mirip itu kembar siam. Kita kan bukan kembar siam, kembar sial. Ayo, udah masuk yuk. Hai. Halo. Daddy. Duh. Geser. Minum. Minum aja, enak kok. Iya, kita minum aja sambil ngobrol-ngobrol. Coba nih dikit. Aku bawa temen kalau kita. Gak usah bawa temen deh, minum nih. Aku gak biasa minum kayak gini ya. Aduh, katro banget. Cobain aja. Oh, gitu ya. Diminum. Kok rasanya manis ya? Biasanya kan minum ginian tuh rasanya pahit. Itu minuman mahal, makanya rasanya manis. Eh dong, minum lagi dong. Oh, pinter. Ci, kira udah mabok tuh. Oh, panas nih. Hah? Gerah. Ya udah, kita buka baju aja yuk. Nih. Pinter.
banget ya. Ditemanin sama dua bidadari. Gue punya ide. Gimana kalau kita joget? Lihat deh, uang si goblok ini banyak banget kan? Cik, cabut! Cak, tunggu dulu, Cak. Masih ada kalungnya nih. Astagfirullah. Kan lumayan nih. Goblok, Sor. Bidadari. Lu jangan kebanyakan minum, ntar lu mabok lagi. Tinggi kan kagak enak kan. Udah, Ca, lu jangan mabok. Bacot lah, diam udah, minum aja. Iya, Ca, lu ngapain ada gue lu? Mau jadi sopahlawan ya lu berdua ya, ha? Ci, gue cuma ngomong biar adek lu tuh jangan minum banyak-banyak. Kan udah gue bilang, kalau di sini tuh tempat seneng-seneng, bukan tempat ngurusin orang mabuk, goblok. Tolol banget sih lo. Tapi Bibi lagi tanggung sholatnya. Lo tuh digaji sama siapa? Sama gua atau sama orang lain, ha? Sholat mulu. Lihat gak tuh adik gua tuh? Sampai teler gitu, lama banget bukain pintunya. Pakai otak dong. Goblok ya, banget lo sih. Awas, Le. Astagfirullahaladzim. Bangun lo, masa tidur di sini sih? Hai Pa, hai Ma. Hai. Ici, kamu dari mana? Dari belajar. Sampai subuh begini? Iya dong Pa, kan tuntutlah ilmu ke negeri India. Salah, ke negeri Cina. Jadi belajar sampai pagi juga nggak apa-apa kan? Kerja di rumah ini, Mas. Makin hari makin kurang ajar anak-anak sama aku, Mas. Sudahlah, Sum. Mbok ya dimaklumi. Sopo ngerti mereka lagi hilaf? Apa yang hilaf? Lawang mabuk dari mulut si Ici tercium bau minuman, Mas. Mentang-mentang orang kaya, seenaknya aja sama orang kecil. Sum, Sum, Sum. Istighfar ya, Sum ya. Kamu enggak perlu untuk orang. Kalau perlu, kamu doain. Muka-muka Gusti Allah memberi kesadaran. Ya, biar Gusti Allah lah yang balas. Bagus ya.
Ternyata ya, lo berdua ngomongin gue di belakang gue. Enggak, maaf Non, maaf. Maaf, maaf. Awas ya lo berdua, sama lo. Sudahlah, Sum. Sing sabar ya, sing sabar, lo. Ma, kita harus segera bertindak untuk Ici dan Echa. Papa menangkap ada sesuatu yang ganjil di jiwa mereka. Kita belum terlambat. Iya, Pak. Kita sudah salah mendidik mereka. Apa yang kira-kira akan kita lakukan, Ma? Nggak tahu lah, Pak. Nanti Mama pikirin deh. Ya udah, Papa berangkat ya. Assalamualaikum. Salam. Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Parno. Gimana? Udah datang? Ustadznya sudah ada, Bu. Ustadz? Guru ngaji kali, Pak Parno. Beliau memang guru ngaji, Bu. Tapi sudah Ustadz. Namanya Ustadz Al-Hayat, Bu. Beliau sudah ada di ruang tamu. Iya, iya. Sebentar lagi saya ke sana. Pak Parno tolong temani dia sebentar ya. Tolong juga Bisum sediakan minuman buat orangnya. Ya, Pak Parno ya? Tapi saya tidak bisa lama-lama nemenin dia, Bu. Sebab saya mesti kantor lagi. Soalnya Bapak ada pertemuan di luar sore ini. Ya sudah. Kalau memang Pak Parno sudah harus jalan ke kantor, jalan aja, nggak apa-apa. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Silakan, Pak Ustadz. Kasih, Bu. Begini, Pak Ustadz. Kami berdua bermaksud untuk mencarikan guru agama untuk putri kami. Selama ini kami terlalu asik membiarkan mereka tidak mengetahui pengetahuan agama sedikit pun, Pak Ustadz. Masya Allah. Saya bahagia mendengar kejujuran Ibu. Alhamdulillah. Orang sekaya ibu masih mau memperhatikan sesuatu yang hakiki dalam kehidupan, yaitu agama. Jadi kira-kira kapan ya Pak Ustadz bisa memulainya? Insya Allah mulai Ahad depan, Bu. Baik Pak Ustadz, terima kasih banyak Pak Ustadz. Kalau begitu saya permisi dulu, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuh guru ngaji kita, Ci. Cakep juga. Boleh tuh, Ca. Ntar yang ada lo pacaran sama dia, ngaji mulu lagi malam minggu. Udah, yuk. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dimulai sekarang? Ngapain, Pak? Belajar ngajinya, Mbak. Hah? Belajar ngaji? Yakin tuh, Pak? Saya nggak bisa. Mbak-mbak ini belum pernah belajar mengaji ya? Bagi kita kayak nggak zaman deh, Pak, belajar ngaji. Zaman itu baca komik, gimana dong, Pak? Astagfirullahaladzim. Duh, Cak, panas ya? Muka. Jadi, gimana belajar ngajinya tadi? Ustadz Al-Hayat baik kan? Sabar lagi. Ganteng lagi, Mah. Bukan itu yang Papa mau tanyakan. Abis mau jawab apaan dong, Pak? Yang Ici omongin itu benar, jujur. Aku juga ngerasa kayak gitu kok. Maksud Papa itu bagaimana kalian tadi belajar ngaji? Seneng nggak? Asik nggak, Ici? Yang pasti sih nggak seseneng baca komik, Pak. Ici, jangan bercanda dong. Kamu jangan main-main dengan Al-Quran. Nanti kamu bisa kualat. Orang gak minat kok dibilangin kualat. Logikanya kayak apaan tuh, Pak? Ici, jaga bicara kamu. Orang jujur kok dibilangin sombong. Gimana sih?
Ya iyalah, Pak. Di agama itu kan diajarin kejujuran. Aku dan Ici ngomong jujur-jujuran. Emang kayak gitu kualat apa? Jujur kualat. Astaga. Kok begitu jawaban kalian? Ici, Ica, kamu nih ngomong sadar nggak sih? Sadar-sadarnya dong, Papa. Keterlaluan! Kalian tahu, tindakan kalian bisa bikin Papa dan Mama mati pelan-pelan. Ya Allah, dosa apa yang aku perbuat, ya Allah, sampai aku punya keturunan seperti mereka? Kalau aku yang salah, hukumlah aku, ya Allah. Tapi tidak kuat rasanya menahan perasaan melihat tingkah laku anak-anakku, ya Allah. Sabar, Ma. Ini memang cobaan buat kita. Iya, Pak. Tapi aku sudah tidak tahan lagi. Percayalah, Ma. Nanti mereka akan berubah. Mereka pasti akan tahu apa yang telah mereka lakukan. Mereka sekarang masih dalam masa puber, Ma. Masa yang sulit. Iya, Pak. Tapi kapan? Kita sudah salah mendidik mereka. Sejak kecil, kita sudah terlalu memanjakan mereka berlebihan, Pak. Ini bumerang untuk kita. Ini semua sudah terlanjur terjadi, Ma. Kita masih punya waktu. Kita masih punya kesempatan. Tawakal ya, Ma. Bangun, Ci. Bangun. Cepat bangun. Apaan sih? Bangun. Kenapa? Harta Papa. Emang kenapa? Lo jangan belaga bego deh. Lo juga punya pikiran yang sama kan kayak gue? Iya kan? Maksud lo, lo juga pengen kan cepet-cepet ngedapetin harta Papa? Iya. Terus, gue juga begitu. Makanya kita harus kerja sama. Apa rencana lo? Banyak cara. Tapi gak pakai lama ya. Apa? Cuma kematian. Itu jalan yang paling cepat. Sama, gue juga punya pikiran itu. Siapa yang harus mati duluan? Mama atau Papa? Mama. Orang mau mati. Ica, ngomong apa sih kamu? Jangan stres-stres, Ma. Ntar mati beneran loh. Ici. Enak ya, Pak. Jalan-jalan. Udah lama nggak jalan ke tempat gilanya Bapak. Eh, Bisum! Jangan cerewet deh! Kamu. Iya, Non. Lo bisa bayangin gak kalau semua ini milik kita pribadi, bukan milik Papa dan Mama? Wah, pastinya asik banget dan seru banget. Gue bakalan bawa teman-teman gue ke sini dan kita makan party. Ih, sama banget tuh, Ci. Nah, langkah pertama kan udah gue jalanin. Sekarang tinggal langkah kedua, gue mau cari orang
untuk ngegali tanah yang ada di situ. Buat kuburan, ngapain repot-repot nyari orang? Suruh aja Pak Parno, susah amat. Lo mau rahasia kita kebongkar apa? Ntar kalau si Parno itu ditanya sama polisi, gimana? Mau lo masuk penjara? Mikir dong pakai otak. Ah, serah lo. Yang penting kita happy. Gampang deh, tenang aja. Pokoknya lo ngikutin aja rencana gue, oke? Oke deh. Jadi tinggalnya di sini, Neng? Iya, Mang, di sini. Buat apaan sih, Neng, ini rumah? Buat ngubur loh. Si Neng bisa aja kalau bercanda, asal aja. Enggak, gue bercanda kali, Mang. Ya udah, pokoknya ntar malam lo galinya di sini ya, nggak sekarang. Ngapain mesti nunggu malam sih, Neng? Ya elah, kalau siang begini kan panas. Kalau ntar malam udah adem, lo juga nggak capek kan, Mang? Ya udah, Neng, bagus. Gimana, Ici? Seneng nggak liburan ke villa? Seneng dong, Mah. Kan udah lama banget kita nggak ngumpul-ngumpul kayak gini di villa ini. Ya, semenjak kalian sibuk kuliah kan kita nggak pernah ngumpul-ngumpul begini. Mah, kita berdua nggak bakal nyakitin hati Mama lagi kok. Mama jangan sedih-sedih ya. Kita kan nggak enak kalau ngeliat Mama sedih. Eh, tapi kan sebenarnya kita juga nggak pernah nyakitin hati Mama. Itu kan cuma bercanda doang loh, Mah. Bener deh. Iya, Mama tuh cuma khawatir kalau kalian berdua tidak berubah sikap. Jalan kalian itu masih panjang sekali. Papa dan Mama pasti menyesal seumur hidup kalau kalian tidak menjadi apa-apa. Papa sudah kerja siang malam mengumpulkan semua kekayaan ini. Tapi kalau tidak ada gunanya buat kalian, untuk apa? Kekayaan harta Mama dan Papa sangat berguna pastinya, Ma, buat aku dan Ica. Ci, Ica kemana ya? Keluar, Mah. Kayaknya sih mau cari bahan buat survei gitu deh, buat kuliahnya, tugas gitu. Tumben ya? Otaknya emang encer, Mah. Gimana? Udah beres belum lubangnya? Udah dong, gue. Terus, apalagi rencana kita? Besok kita suruh Bisum pulang kampung. Gimana? Kalau Bisum balik, siapa yang masakin dong? Ini anak ngurusin perut mulu sih. Udah deh, gak usah banyak protes. Mau sukses gak lo? Oke. Ibi. Anu, Non. Ibi mau masak. Nih, buat lo. Pulang lo sekarang. Uang apa, Non? Udah, nggak usah banyak tanya. Pulang balik sekarang. Bibi, pulang ke kampung. Cepat, kok masih diem di sini sih? Disuruh balik juga. Nanti kalau Nyonya tanya, gimana, Non? Siapa yang masak, Non, di sini? Udah deh, Nyonya itu urusan gue. Balik lo sekarang. Cepetan. Iya, Non. Bisum! Bisum! Gimana sih Bisum ini? Mama tuh udah pesen daun singkong rebus pakai sambal terasi. Kan enak ya hujan-hujan gini makan begitu ya? Bisum! Oh iya, Mah. Tadi Bisum minta uang sama aku. Dia pengen buru-buru balik gitu ke kampungnya. Kok gak bilang Mama dulu? Gak tau tuh, Mah. Dari kemarin-kemarin dia emang udah gelisah gitu pengen pulang. Ya kan, Ci? Iya, Mah. Bener. Dasar kampungan. Tapi tenang aja, Mah. Dia gak bawa barang-barang kita kok. Tadi tasnya udah aku cek. Mah, ayo dong dimakan. Ica, ngapain sih bawa kantong plastik ke meja makan? Kantong plastik ini, Mah, gunanya untuk...
Capek banget tau gak? Cak, papa pulang. Dah, lo tenang aja, gak usah gugup ya. Hai pa, macet gak? Enggak. Tumben, rajin kalian berdua. Iya dong, kan anaknya papa harus selalu rajin. Mamamu mana? Mama lagi pergi. Belum pulang, Pak. Katanya sih mau jalan-jalan sendirian. Tumben. Mamamu nggak pernah jalan-jalan sendiri. Dia kalau jalan selalu ngajak Bisum. Bisum mana? Pak. Bisum kan pulang kampung, Pak. Katanya ada saudaranya yang meninggal gitu karena flu burung. Gampang, atur aja. Yang penting villa dan isinya harus jadi milik gue. Dan jangan lupa, kapal pesiar dan mobil papa juga harus jadi milik gue. Enak di lo, gak enak di gue dong kalau gitu. Loh, emang gak adil? Ya enggak lah. Apanya yang gak adil? Kan lo juga dapat. Lo nyuruh gue jadi direktur. Aduh, gak bakat di gue. Enak aja lo, enggak. Gue mau santai-santai, mau enjoy, pokoknya merdeka deh. Lo ambil aja semuanya, tapi lo juga harus mati. Dasar kampret. Oke, gue ngalah deh. Lo ambil aja semua apa yang lo mau. Gue sisanya deh. Gimana? Nah, sekarang kita bagi tugas lagi. Apalagi nih? Besok gue cari dukun untuk ngerjain papa. Dan lo usahain supaya papa mau nginep di sini. Gimana? Oke, pasti gue usahain. Kamu butuh apa dari Umi, nak? Saya butuh pertolongan, Umi. Saya dendam sama seorang lelaki. Bisa, siapa? Suami? Pacar? Atau siapa? Pacar, suami orang. Saya pengen banget dia cepet-cepet mati. Umi bisa. Itu makanan empuk buat Umi. Ayo, coba kamu tuliskan nama lengkapnya di sini. Haryanto Wisanggono. Kamu mau paket yang mana? Ada paket sehari? Ada paket seminggu? Atau kamu mau pakai paket rumah sakit tapi tidak pakai mati? Saya mau yang langsung mati aja, Umi. Nggak pakai sakit-sakit segala deh. Oh, itu yang paket pertama Umi sebutkan. Tapi kelemahannya bisa gagal kalau si korban membaca ayat Tuhan. Yang lain, Umi? Ada. Tapi racun. Arsenik. Itu racun orang, tolol. Kalau racun berilmu, tidak begitu. Tapi harganya 15 juta. Oke, saya bayar sekarang. Tapi mesti ampuh ya, Umi. Kalau nggak ampuh, nanti Umi saya tuntut. Ini racunnya. Langsung mati nih. Ya lo cobain aja sendiri. Kucing buduk lo, gua disuruh nyobain. Ngomong-ngomong nih, papa bentar lagi balik. Barusan dia ngasih kabar sama gua. Oh ya, nanyain mama gak? Justru itu, dia mau balik lagi kesini. Nah aja, gua punya rencana tuh buat dia. Lihat aja ntar. Atur aja bos, suka-suka lo. Yang penting semuanya beres dan villa ini milik gue. Oke deh.
Arno, sini. Iya, Nang. Papa bilang, lo mesti balik sekarang ke Jakarta. Papa mau nginep sini. Lo jaga rumah ya, Parno. Loh, Non, maaf. Tadi Pak Hari bilang kalau mau pulang malam ini. Karena ada meeting lagi, makanya saya buru-buru bersihin mobil. Aduh, masa lo gak percaya sih sama omongan anaknya? Bukan gitu, Non. Nanti saya dimarahin sama Bapak kalau tidak ada perintah langsung dari dia. Nih, ongkos lo. Pulang lo sekarang. Cepat. Baik, Non. Saya pergi sekarang. Gitu dong, Parno. Nurut ya sama gue dari tadi. Susah banget sih nyuruh lo pulang. Pulang sana ke Jakarta. Maaf, Non. Assalamualaikum. Iya. Dah. Setua bangka itu lama banget sih tidurnya. Tahu, gue gak sabar pengen melihat dia makan terus. Papa. Tidurnya pulas banget deh. Pak, iya, capek pa. Banget ya. Sini, Pak, duduk, Pak. Pa, mau makan nggak, Pak? Enggak. Ici, Ica. Aku mau nanya. Mamamu itu sebenarnya kemana sih? Kok sama sekali nggak telepon Papa? Pak, tadi siang Mama sempat pulang sebentar kok. Tapi kayak lagi sibuk banget. Soalnya dia ikut pengajian gitu di sekitar masjid sini. Tahu ya, Ci, pakai rahasia-rahasian segala gitu sama kita. Iya, Pak. Udah gitu nyebelin banget lagi. Tampangnya itu loh, Pak. Jutek banget. Aneh. Apanya yang aneh, Pak? Kalian berdua? Pak, makan yuk. Papa nggak selera. Cepat panggil Pak Parno aja. Iya, Pak. Bentar, Pak. Pak, aku kebelet pipis nih, Pak. Aku ke belakang ya. Cak, gawat nih. Papa kayaknya udah mulai curiga gitu sama kita. Kalau dia lapor polisi gimana dong? Duh, emang racun lo kemanain sih? Goblok lo. Udah gue masukin ke sayuran dan ke lemon tea-nya Papa lah. Kalau Papa udah mulai curiga, mana mau dia nyentuh makanan kita. Amblas dari 15 juta gue. Gimana dong nih? Jangan nervous dong lo, pakai akal dong, bego. Kita mesti ngelakuin sama kayak kita ngabisin Mama. Ada apa nih? Perasaan saya jadi nggak enak begini. Pak Hari. Ica, anakku. Diam lah, nggak usah banyak bacot. Aku ayahmu. Ya, Pa. Hai. Akhirnya beres juga ya. Iya. Gila, berangkatnya kita berat tadi. Ya Allah, mereka itu iblis.
bukan anak-anak manusia. Kejam sekali perempuan-perempuan itu. Mereka patut masuk neraka. Saya harus lapor ke polisi sekarang. Juara nggak mungkin jadi pecundang. Mereka yang membunuh orang tuanya. Saya melihatnya sendiri, Pak. Mereka menguburnya di belakang bangunan ini. Ayo, kita urus mereka. Baik. Ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka. Ampuni dosa-dosa kedua orang tua mereka yang barangkali telah salah mendidik mereka. Amin.